Kita menuju ke Sumatera Barat, saudara-saudara. Ribuan warga dari 6 kelurahan di Padang memblokade jalan bypass kilometer 15 dengan membakar ban bekas. Masa menghadang petugas Badan Pertanahan Nasional yang ingin mengukur lahan permukiman mereka serta mengusir anggota BRIMOB yang datang ke lokasi untuk mengamankan situasi. Masa yang tergabung dalam forum Nagari Tigo Sandiang tidak terima tanah mereka akan digunakan Lehar CS yang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 76 hektar. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, puluhan anggota BRIMOB akhirnya meninggalkan lokasi.